Oke, hari ini Jumat, jadi outfit ngantornya agak simple dikit. Aku mau dandan, dandannya aku bakal cepetin sekitar 3-5 menit, bahkan super buru-buru karena habis ini aku mau take juga untuk apa ya, sebuah brand. Sebelum makeup pastinya aku pakai lip balm dulu, ini dari FPT, aku udah pakai. Oke, warnanya lumayan segar, cantik, bahkan bisa jadi titik lip balm. Jadi kalian gak perlu pakai lipstick atau lip product lain. Okay, next, aku pakai ini Witch Hazel dari Utama Spice. Dia gak ada kandungan parabennya, jadi aman banget untuk yang kayak aku, ibu hamil dan ibu menyusui. Kulit aku rada merah-merah tadinya, tapi setelah pakai Witch Hazelnya Utama Spice jadi agak mendingan. Next, pakai pelembab sekaligus sunscreen. Ini dari Mama Choice, tapi kayaknya udah habis banget. Dan pesanan aku 12-12 Shopee kemarin belum datang. Bener-bener mencetak sampai gini banget. Setelah bersusah payah dapat segini, semoga aja paket Mama Choice aku cepet datang. Maksudnya agak banyak ya, soalnya kulit aku agak kering. Yaitu tipe krim yang thick, tapi kalau udah diratain dia bakal cepet banget meresap ke kulit dan efeknya itu berasa banget nyegerinnya. Oke, udah rata. Selanjutnya aku pakai cushion. Ini cushionnya sebenarnya baru tapi udah pernah aku pakai sekali. Tapi waktu itu makanya buru-buru banget dan gak sempet ngaca apakah ini white cast atau terlalu putih untuk kulit aku. Oke, ini dia hasilnya. Menurut aku si something ini white cast ya, soalnya di kamera dia bener-bener kelihatan putih banget, tapi kalau aku lihat di kaca warnanya masih sama warna kulit aku sebenarnya. Nextnya aku pakai bedak kabur dari Makeover. Kayaknya emang efek white cast karena kalau aku lihat di kamera ini putih banget, padahal sebenarnya nggak seputih itu, warnanya masih sama kulit aku, masih aman. Oke, nextnya ini pakai blush dari Pink Flash. Can you catch? Warna itu pinknya segar, terus ada shimmernya. Next, pensil alisnya pakai Viva. Sayangnya Viva nggak nyediain sikat alisnya, jadi aku bakal pakai dari Implora. Cuman tadi yang Viva itu warnanya benar-benar bagus banget, dark brownnya, warna terbarunya. Oke,
untuk ngunci alisnya ini pakai yang Emina Squeeze Me Up Eyebrow. Kayak mau pakai Wardah dari ini. Sudah lama banget nggak pakai. Warnanya juga cantik. Warnanya yang Wardah Matte Lip Shot. Aku bilang warnanya cantik karena emang benar-benar warna coklat yang gimana ya, warna nude yang kecoklatan, dan itu warnanya benar-benar natural banget. Terus ini dia hasil makeup aku kalau di outdoor. Kalau aku perhatiin, warna cushionnya sih sebenarnya nggak ada masalah ya, nyatu aja sama kulit aku seperti yang aku bilang, nggak ada belang banget sama tangan. Sekian video aku kali ini. Bye-bye.